Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Para Family. Hari ini hari Rabu ya, tanggal 6 Juli tahun 2022. Apa ketua? Sini monggo silakan. Saya mau ke Lebak Bulus. Mau ke Lebak Bulus? Tapi mau ikut ALS. Kalau lebaknya di sana. Bulusnya ini. Akan diberangkatkan bis ALS Nopin 311 dengan cucu Pak Balak dari Kota Yogyakarta, berarti nyaman menuju Kota Medan. Oh, pergi kok ke Lebak Bulus? Ya, saya mau ke Lebak Bulus. Lebaknya ini, bulusnya ini. Ini muka bulus ini. Kok bikin telinga kamu ini? Iya, ketua. Hari ini hari Rabu ya, tanggal 6 Juli tahun 2022. Pak ketua, luar biasa penumpangnya. Meriah. Semua berjanji. Tapi gak berani taruhan dua kali lipat ya, pantas rapi. Ini Pak Ketua kok kelihatannya wajahnya ketar-ketir gitu. Gak sedikit gimana? Ya kelihatannya agak ragu gitu. Wah, payah ini. Wah, ya nanti ini semuanya bergaji semuanya. Yo, pelit panjang. Sudah cukup. Wah, kuat mah bisa bermobil. Meriah ini. Lah siap batu naik. Ayo Mas. Ya. Monggo silakan. Tiga sabolas. Bis ALS Nopin 311 bermesin Mercedes-Benz OH1526 berkaroseri Rahayu Sentosa Skyliner. Untuk hari ini sewanya pol ya, info dari Pak Kuat tadi ya. Untuk teman-teman yang pengen beli tiket atau kirim paket ke arah Pulau Sumatera, bisa menghubungi di kantor perwakilan PT ALS Yogyakarta di nomor telepon 0274375965. Tentunya di Jalan Perintis Kemerdekaan 12 Kota Yogyakarta. Adapun untuk pemberangkatan bis ALS dari Kota Yogyakarta menuju Kota Medan, seperti biasa ya, pukul 11 siang seperti hari ini. Penumpang yang dari terminal nih ya, diganti tiketnya dengan tiket sampul. Nah,
dikondisikan oleh Pak Kuat. Gelasnya nggak dicuci, kacau nih. Iya. Iya, tapi gelasnya kok nggak dicuci. Wah, itu milik ketua. Oh, itu milik ketua itu. Udah Pak, label barang. Iya, dikasih label Pak. Iya. Udah diganti tiket ya? Iya. Ini mah di bawah. Oh, di bawah. Buka dulu. Nanti itu baru dibuka itu. Enggak bisa buka Pak Kuat. Saya buka aja, buka aja. Aduh. Dedi Jaya lewat. Pak Kuat, ada orang lewat. Penumpang bis ALS Nopin 311. Ramai ya Bang? Kalau setiap trip seperti ini terus seneng ya? Enggak pening. Besok aja info Pak Kuat tadi 220 udah full. Iya. Aholong. Oh semongko. Samsat. Siapa Pak? Pak Rati libur. Terus ini yang awal siapa? Yang awal saya. Ini Pak Agus yang awal. Oh, ini yang awal sekarang Pak Agus. Libur lah, ya mau. Mau libur ya. Oh. Gaji. Ini jalan Mas sih. Iya Mas. Mas. Ketutupan masker. Ditutup mulutnya kok ya. Ketutupan masker ya, udah gak dengar ya. Kalau ketutupan masker udah gak dengar. Gak dengar. Oh. Telinganya dipakai headset masih dengar ya. Oh iya. Mulutnya gerak. Naik atas pakai mejan. Ini masih Medan. Mana? Mana Pak? Kok iya jawabnya Pak Agus. Mana Mas? Mas Ligo. Ligo jero ae iki sor. Turun mana? Bapak emang Ligo label. Padang. Label kan ono jenenge ya toh? Udah ada labelnya toh? Udah ada labelnya toh? Ning dhuwur, ning dhuwur kae gawe Pak Kuat ya apa? Medan iki wong papat iki. Iki nek bae iki lho Medan iki. Di atas kan enak. Jalan ada apa-apa bisa masuk bagasi kereta. Pak ini kok Pak Joni nggak hadir kemana? Ada ini kacangnya ada, mobilnya ada kok. Mobilnya ada tapi orangnya nggak ada. Karena jalan atas. Pak Tua, yang awal Pak Agus pulang gasi kalau Pak Agus nanti. Karena unitnya sos ini. Tinggal teknik. Wah iya.
Ya, kalau pulang awal itu turunnya kita ada makan dulu baru pulang. Baru pulang. Oke ya teman-teman ya, saya akhiri video pemberangkatan bis ILF Nopin 311. Tetap semangat, jangan lupa sholat, berbagi dan berkarya. Dari kota Yogyakarta, berhati nyaman. Horas.